Puspa, kamu sedang apa di sini? Langit di sana. Kok kamu tak takut? Iya, takut. Membawa suram itu. Berkelana mencuri arus. Tapi mau sampai kapan kamu seperti ini terus? Pada saatnya nanti kita akan dibuat memilih pada pilihan kita sendiri. Untuk apa kamu memberikan sepatu ini pada dia? Kalau nyatanya kamu sendiri tidak berani menyatakan perasaan kamu. Sepasang sepatu ini justru yang akan membuat dia mendekat atau bahkan pergi dari kita. Ada apa, Sofa? Mas Bintang mau pergi hari ini meninggalkan kampung ini bersama keluarganya. Mas Bintang mau pergi bersama keluarganya. Puspa bangun, Puspa bangun, Puspa. Kak Puspa. Puspa. Kak Puspa. Kak. Puspa bangun. Kak. Puspa.
dokter. Tolong berikan yang terbaik buat kakak saya, dokter. Tolong, dokter. Iya, dok. Berapapun biayanya, pasti akan saya penuhi. Iya, dok. Saya tolong dulu juga ya. Berikan yang terbaik, iya. Dokter, gimana dokter keadaan Puspa, dokter? Pokoknya nanti akan berikan yang terbaik. Tolong yang lakukan semuanya dokter, apa yang bisa dokter lakukan, lakukan dokter. Puspa nanti apa-apa kan ya kan? Yang lain dulu dokter, salah satunya mengurus administrasi. Iya, yang lain dulu. Ibu urus administrasi dulu ya, kalian juga sudah. Kita tunggu di luar. Kamu harus berjuang. Kamu pasti bisa. Iya, nama udah tahan. Kamu kasih nama Puspa ya, Pak. Iya, di kamar berapa ya, Pak? Untuk sekarang ke IGD atau ke kamar langsung ini, Pak? Oh iya, untuk tolong ininya nanti inciannya kita minta ya, Pak. Sebentar ya, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Dan nama Puspa. Hari ini kamu bapak antar ke sekolah. Takutnya nanti asma kamu kambuh, ya. Oke. Bener nih, nggak mau diantar. Ya emang nggak apa-apa lah, sekali-sekali mah. Dan kaki kan pakai sepatu baru. Anak zaman sekarang mah. Biasanya kamu kan gengsi kalau nggak diantar. Nggak apa-apa. Berangkat dulu mah ya. Ya, hati-hati ya. Iya mah. Nggak terlambat ya.
Loh, kok kamu telat? Kamu juga? Sepatumu kemana? Sepatuku hilang lah, sepatumu kemana? Kenapa ini? Lo tadi? Duh. Ya, sobat lah, gak telat. Telat. Pak. Pak Satpam. Halo. Kamu yang nyuri. Jangan asal nuduh kamu. Sao, jangan gitu. Sepatu. Udah. Memang di dunia ini yang sepatu sepertinya hanya milik kamu. Sepatu mahal. Tapi ini sepatu saya. Tunggu mas ini atau aku laporin polisi? Silahkan, saya nggak takut. Yang ini masalah. Oh ya. Bantu bro. Kalian mainnya keroyokan, buang kalian senang kan? Kalian keroyokan ya, jangan kalian ya. Jangan gerak kamu. Lepas ini tuh sepatu. Sepatu siapa ini? Sepatu siapa? Ayo, bisa pak, bisa pak. Kalian kok? Bisa nggak pak? Saya sih. Ya, kalian bertiga jangan yang bener, yang bener. Jawab sekarang. Bukan. Isa atau kamu? Isa. Sudah. Gini aja. Ini saya bawa ke kepala sekolah. Kamu semuanya ke ruang kepala sekolah sekarang juga. Oke? Tidak bisa. Kepala sekolah. Kan saya nggak salah, Pak.